Halo Sobat YouTube, bertemu kembali dengan Wayan Wardana Channel ya. Channelnya tempat berbagi informasi tentang bonsai kelapa ya. Semoga saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah tips ataupun cara alami membasmi kudu putih pada bonsai kelapa ya. Seperti apa caranya ya, ikuti terus video saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum, silakan subscribe sekarang juga ya. Subscribe itu gratis ya. Mari kita berbagi informasi tentang bonsai kelapa ya. Ikuti ya video saya sampai habis ya. Nah ini ya, ini adalah bahan bonsai kelapa original saya ya, yang sudah mulai pecah daun full ya. Namun sayang ya, ini ada hama ya pada daunnya ya. Itu hama kutu putih ya sepertinya. Ini hama yang harus kita perhatikan ya. Karena kalau membiarkan hama kutu putih seperti ini ya, daunnya ini akan bisa nutrisinya itu ya diserap oleh hama itu sendiri ya, sehingga akan bisa mengganggu ya pertumbuhan daripada bonsai kelapa kita ya, bahkan bisa mati ya oleh kutu putih itu ya. Nah, kutu putih ini ya, ini tampaknya seperti serap kapas putih ya ini ya, yang tumbuhnya bergerombol atau hidupnya bergerombol ya. Ukurannya bervariasi ya, antara 1 sampai dengan 4 mm ya. Itu bisa tumbuh di daun seperti ini, atau bisa tumbuh di batang ya, nempel di batang, yang harus kita perhatikan. Nah sekarang ya, saya akan melakukan upaya pembasmian kutu putih ya, yaitu dengan menggunakan ya bahan yang cukup murah ya, dan mudah didapat, yaitu ini ya, saya gunakan sabun cucian piring ya. Ini sabun cucian piring ya. Ini sangat bagus untuk membasmi kutu putih ya, dan sudah saya praktekkan, ini cukup ampuh ya. Nah, mengenai cara penggunaannya ya, cukup mudah ya, yaitu 4 sendok teh ya dicampurkan dengan 1 liter air. Ini akan saya campurkan. Ini ya, ini 1 liter air. Campur dengan 1 liter air, itu 4 sendok teh air, maaf, sabun cucian piring. Jadi kita aduk ya, kita aduk sampai rata ya. Kemudian kita masukkan ke alat semprot ya. Ya.
tinggal kita semprotkan ya nih, semprotkan pada bagian yang terserang sama kutu putih ya, seperti ini. Kita semprotkan secara merata ya. Jadi untuk melakukan pembasmian terhadap kutu putih ini juga kita harus memperhatikan semut ya, karena semut itu dapat mencegah predator lain ya, untuk mendekati kutu putih, sehingga kutu putih ini bisa berkembang ya lebih leluasa. Nah, dengan cara melakukan pemberantasan kutu putih seperti ini ya, ini cukup efektif ya, bisa gunakan seperti ini. Jadi caranya cukup dengan menyemprotkan pada bagian-bagian daun yang terkena serangan kutu putih seperti ini ya. Semprotkan. Nah, ini juga ya, ini juga terkena serangan hama kutu putih ya, anggur kelapa yang sudah tumbuh subur ya, pasti ada serangan kutu putih ya. Kita lakukan pemberantasan seperti ini ya. Dan ini sudah mulai yang daun ya. Serangan kutu putih ini cukup cepat ya untuk menyerang daun ya, sehingga menimbulkan bercak-bercak seperti ini. Nah, ini ya. Jadi saya sudah selesai untuk melakukan penyemprotan pada daunnya ya. Sekarang kita biarkan beberapa jam ya ini. Kelapa yang telah kita semprot ya, nanti setelah kering ya, kita lakukan pembilasan ya dengan menggunakan air biasa ya. Dan nanti kutu putih ini bisa bersih ya. Jadi setelah beberapa jam dilakukan penyemprotan ya, kita lakukan pembilasan dengan menggunakan air ya, sehingga pembasmian kutu putih ini bisa lebih efektif ya. Nah. Oke, seperti itu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat bagi semua.